hari yang lalu kami sudah sampaikan sama Kadis PUPR, saya bilang untuk ngecek. Nah, begitu pas dicek di lapangan, ternyata ini bukan yang retak itu adalah bukan struktur. Iya. Nah, tentunya buat seluruh masyarakat Kabupaten Karawang, nggak usah khawatir, tidak usah menjadikan ketakutan. Bahwa tentunya ini yang retak ini bukan struktur bangunan jembatannya, tapi struktur penyangganya saja. Kalau sebetulnya kan perlu diketahui juga bahwa jembatan ini adalah haknya kewenangan Kementerian PUPR. Nah, tapi tentunya kalau kita berkoordinasi dengan Kementerian PUPR cuma hanya begini aja, pasti mereka pun tidak akan melihat. Nah, jadi tadi saya sudah informasikan Pak Kadis PUPR lewat Pak Kabid, insya Allah tentunya akan besok, ya mungkin mulai hari Senin, akan dilaksanakan pembersihan jembatan. Nah, ini tentunya juga memang ada beberapa yang sudah macet. Nah, mungkin nanti lewat caranya misalkan disemprot pakai damkar, jadi agar semua saluran yang ada di pipa-pipa ini berjalan dengan baik seutuhnya.